Yo, what's up guys, selamat berjumpa, bertemu lagi dengan channel Some Gaming Cuy. Oke, next, di video kali ini gue bakalan unboxing ini gue hari ini gue demen banget cuy. Bukan hari ini sih, bulan ini gue demen banget. Gue senang, gue as pokoknya. Oke, di video kali ini gue bakalan unboxing HP baru. Sombong amat. Ya, HP baru gue Xiaomi Note 5 cuy. Xiaomi Note 5 ya, oke. Ini HP-nya. Ya, oke. Ini udah HP-nya. Dan ini aku beli baru. Ini udah aku buka, ya, dan udah aku pakai. Tapi belum lama. Baru kali ini gue aku unboxing ya. Karena nggak lupa sih. Karena masih ya butuh waktu lah ya. Oke. Di sini gue udah buka, plastiknya aja udah aku lepas ya. Dan di sini ada spesifikasinya. Oke, cuy, ini nanti aja ya. Udah aku catat di buku catatan aku, cuy. Nanti akan aku sebutin. Aku tunjukin dulu untuk HP-nya ya, cuy. Oke. Ini langsung aja kita buka. Simple tempatnya. Ya. Di sini ada buku panduan semacam Xiaomi ya, dari pihak Xiaomi ya. Ini cuman ada ini. Oke, ini ada kwitansi apa pembayaran ya. Gue beli di malam di tempatnya di dunia ponsel dengan harga jumlah total 2.350. jadi harganya 2.350. Redmi, oke, Note 5 warnanya gold, jumlah 1, harga 2.350 di dunia ponsel. Oke, sudah. Nah, ini kita rapiin. Ini kartu garansi. Oke, ini buku panduan, nggak penting banget menurut aku. Oke, begini aja. Ini langsung aja kita dari awal. Sini ada seperti ini. Nah, ini maaf sih, ini sebenarnya sih nempel di HP-nya sih, tapi karena aku risih ya, jadi aku lepas, aku taruh sini aja tuh. Oke. Di sini ada tempered glass. Ada casing HP sih. Ada bonus casing HP ya, bening. Casingnya bening untuk HP Xiaomi Note 5 ini. Dan oke. Kita masukin lagi. Biar rapi. Oke. Ya, cuman ada casing di sini. Kita taruh, dan di sini langsung HP-nya sih. Ya, HP-nya seperti ini. Sudah cukup mantul betul ya bagi saya ini. Oke, ini dipegang mantap. Oke, warnanya gold. Oke ya, warna gold. Sebelum ke HP-nya, ke spesifikasinya, kita ke dalam masih ada. Ini ada chargernya. Ya, oke cuy. Ini chargernya pakai colokan yang ada di Cina cuy. Di Cina atau di Jepang ya. Oh, pokoknya bukan colokan Indonesia cuy. Karena ininya bukan seperti biasa ya. Jadi kita harus pakai colokan lagi untuk bisa masukin ininya cuy, oke? Dan ini untuk kabel datanya. Ya, simpel. Oke, sini udah pasang. Ini aja nih. Ya, ini untuk lepas kartu ya. Ya, di dalam pokoknya di sini. Oke, ini kita singkirin dan langsung aja kita menuju ke handphone atau HP-nya sih. Ini masih mulus banget. Ini sudah aku beliin tempered glass juga. Jadi setelah aku beli di toko, langsung aku beliin tempered glass biar enggak retak atau enggak tergores gitu ya. Oke, kita lihat di sisi luarnya dulu. Ini ada tombol on off dan ini ada volume. Ini ada remote control. Jadi HP ini bisa jadikan remote di TV, AC ataupun kipas tuh. Jadi kita enak ya, nggak usah kalau apa itu remote-nya kita habis baterainya. Kita langsung aja pakai remote di HP ini cuy. Ya oke. Ini warnanya gold. Dan di sini speaker
Ya, ini ada colokan apa itu? Headset. Dan di sini charger. Dan di sini ada speaker sih. Ini speakernya di bawah, enggak di sini atau di sini. Akan ke biasanya kan di sini atau di sini ya. Ini di bawah nih. Oke. Dan di sini ada kamera. Kamera ada yang pertama kamera, yang kedua ada apa itu? Flash kamera depan. Jadi kamera depannya ada flashnya ini. Dan satunya sensor untuk telepon. Jadi kalau pas telepon itu biasanya ini langsung mati sih. Oke, langsung aja kita ke spesifikasinya. Oke, ini langsung aja yang pertama ya, OS-nya Android ya. Jadi OS Android ya pastilah, Masya Allah, Xiaomi OS-nya bukan Android. Dan Android-nya 7.1.2 dan Nougat ya. Ini Android sudah Nougat. Ini dual SIM. Ini dual SIM. Harga 2350 udah dual SIM. 2350. Prosesornya Snapdragon 636 sih. Udah 6 ya. Kalau enggak salah 625 apa 636 ya. Pas sekitar 625 kalau enggak 636 sih. Ini udah buat game apa aja libas ya. Tapi gue enggak tahu kalau Fortnite karena belum pernah main, belum pernah download juga. Tapi perkiraan cukup. Kecepatan CPU-nya 2 guys. Internalnya ini 60 GB. 64 GB sih. 64 GB sih. Bayangkan gitu sih. Yang pertama internalnya 64 GB, RAM-nya 4 GB dan ditambah lagi memori 8 GB. Jadi total semua kapasitas HP Xiaomi Note 5 Pro ini. Ya ini kan Xiaomi Note 5 Pro ya. Ini Xiaomi Note 5 Pro, oke. Total semua 76 GB. Cuy. 76 GB bayangkan nih. Buat apa aja libas ya, cuy. Oke, dan layarnya ini 6 in, cuy. Layarnya 6 in. Oke. Dengan layar 6 in udah cakep bener untuk main game seperti ini, cuy. Dengan resolusi layarnya 2190x1080. Jadi udah mantul betul. Dan ini jaringan 4G jelas itu. Kamera utama, kamera yang ini dual kamera cuy. Jadi ada dua kamera di belakang, ada 12 megapiksel dengan ditambah 5 megapiksel cuy. Jadi sudah mantul betul. Dan ditambah juga yang pasti flashnya cuy. Oke, kamera depan yang ada di sini ini. Oke, sebentar cuy, saya kecepatan nih, agak seru aja ya. Oke. Kamera depannya 13 megapiksel kamera depan ini. Ini 13 megapiksel sudah wow ya. Ini 13 megapiksel sih. Oke. Okay. Dan ini sih beratnya 181 gram. Kalau dibandingin Asus, Asus Zenfone Max Pro M1 masih berat ini sih. Tapi berat masa kamu pikirin ya, cuman beratnya aja. Itu enggak pengaruh ya. Dan ini sama dengan prosesornya Asus Zenfone Max Pro M1. Memori tinggal kalian pilih untuk harga untuk RAM 3 itu cuman 18 ya, kalau enggak 19. 1.800 kalau enggak 1.900. Itu untuk RAM 3 GB cuy. Untuk RAM 2 GB lebih murah lagi. Gue belum tahu info pastinya cuy. Oke. Cuman segini doang. Oh iya, belum. Ini belum aku nyalain aja. Oke, kita nyalain dulu agar kalian tahu buktinya. Ya. Ini sudah betul Xiaomi ya. Ini Micom Unlock. Oke. Oke, udah nyala. Seperti ini tampilan utama. Ini wallpapernya udah aku ganti jadi bunga-bunga seperti ini, keren ya. Oke. Bunga-bunga. Bentar. Ini apa nih? Oke, jadi seperti ini. Ya, tadi spesifikasi udah aku sebutin semua. Ini untuk bukti aja kalau HP-nya nyala itu ya. Dengan harga 2.350 kalian udah dapat HP dengan spesifikasi yang sangat wow bagiku sih. Ini aduh, pengalaman paling seneng banget ini. Ya, jadi ini untuk unboxing-nya.
Ini aku simpan dulu catatan aku ini. Oke. Ini HP-nya ya aku sini. Ya, jadi kalian kalau ingin beli kalian bisa ke toko online. Ini aku belinya langsung di toko toko HP. Aku langsung enggak online-onlinean karena online tuh gue enggak nyaman atau enggak aman. Ya aman sih kalau memang benar. Tapi gue lebih suka langsung aja sih. Oke, jadi cukup sekian untuk unboxing HP Xiaomi Note 5 Pro. Jika kalian tertarik, bisa beli ya. Ini murah banget lah menurut saya, ya enggak banget sih. Ya normal lah ya, normal. Dengan spesifikasi seperti itu, ini dengan harganya normal ya. Dibanding Asus Zenfone Max Pro M2 yang ya emang sih lebih baik, tapi ini udah bisa nyamain kualitasnya aja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe.